yang menjigit-jigit marah-marah halau saya. Saya cakap dengan petugas-petugas, jangan marah. Itu hak dia. Kadang-kadang petugas saya ada satu rumah dia pergi. Kebetulan petugas saya tu bekas pengarah dan sebagainya. Bila pergi, orang tu halau dia, dia pun ambil SMS buka. Kau tengok rumah aku dia tu. 1.5 juta. Kau rumah kau 50 ribu pun tak ada dia tu. Dia marah orang tu balik. Dia belagak lah. Dah lah tak sokong diam lah halau aku. Tengok rumah aku. Ada satu petugas saya nak. Rumah aku nak dekat 1.5 juta. Rumah kau 60 ribu. Sombong. Lagi orang tu masuk rumah. Siap tengok. Habislah saya punya undi. Kita kena baik tuan-tuan. Saya ni umur 55 tahun. Masuk PKR baru 15 tahun. Sebelum tu saya apa tuan-tuan? UMNO. UMNO. UMNO ya Allah. UMNO. Cik makan. UMNO dulu bagus tuan-tuan. UMNO gapa babu saya berceramah dekat Felda tadi. Felda ditubuhkan semua UMNO dulu. UMNO ni bagus. UMNO ni satu politik, satu parti bagus. Macam satu kereta bagus. Bila dia lama-lama dia jadi buruk. Tambah pula driver baru. Dia bembal. Patah steering. Orang masuk gear 4, dia masuk gear reverse. Dulu masa tengok Draman bagus. Masa Tun Razak bagus. Yang tak bagus Mahathir. Tak tahu siapa tu tuan. Tak bagus Mahathir tu. Dia telah membawa satu konsep. Konsep penswastaan. Konsep penswastaan niat dia baik. Okey, saya nak cakap dengan tuan-tuan. Salah satu sebab berlaku korupsi, koridisme, penipuan, penyelewengan, sebabkan pemimpin-pemimpin baru UMNO, UMNO baru termasuk mula daripada Mahathir, berfikir dengan niat yang salah. Oh, apa pula benda tu? Berfikir dengan niat yang salah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Katalah saya sembahyang maghrib. Sengaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala. Niat tu betul kan? Betul. Sembahyang. Cukup-cukup. Tapi ada satu kawan saya tu niat dia lain sikit. Sengaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala. Tambah sikit ujung dia. Bapak bentuk aku nampak agaknya. Hancur sembahyang. Yang satu lagi tu dia cakap macam tu ke, tapi sembahyang dia ada baik. Sengaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Harap-harap bapak mentu aku yang tak sembahyang kaki judi itu berubah bersembahyang. Itu bagus. Segala perbuatan kita bergantung pada niat. Kalau pemimpin buat pengswastaan, niat dia sebenarnya, dia buat pengswastaan, niat dia untuk nak naikkan efisiensi kecekapan syarikat itu dan nak mengurangkan kos, nak mempercepat, katalah elektrik. Patutnya bila di swasta, tarif lagi rendah, kos lagi rendah, kaki tangan lagi kurang. Itu niat. Tapi sebenarnya niat dia bukan yang itu. Niat dia bila buat susah pensuastaan, dia nak terbitkan bond. Bila terbitkan bond, dia dapat paruh daripada saham, saham terbitan. Itulah Mahathir jadi anak beranak Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri yang terkaya nombor 2 di dunia. Tuan-tuan tahu kan? 40 bilion dia ada. That's why dia boleh beli Petron 1.9 bilion dengan senang. Ni ada begitu. Contoh dia, saya buat satu contoh. Buat apa lah jauh-jauh kita ambil. Saya selalu mana-mana ceramah saya, mungkin kalau dah dengar kita diamlah yang tak dengar. Buat Politeknik Melemau. Politeknik dah bersepah-sepah kat Malaysia ni. Sampai dah tak ada orang nak masuk lagi dah. Ramai sangat. Ramai sangat Politeknik, bukan ramai orang. Banyak sangat Politeknik, orang dah kurang. Buat politeknik bukan niat nak suruh orang belajar. Buat politeknik sebab tanah kawan tu daripada RM3 boleh jual RM15. Itu satu niat dia. Yang kedua, bila buat politeknik tu 200 juta, 5% masuk, sudah banyak. Itu niat dia. Cuba kita tanya balik, apa manfaat dia politeknik kepada orang Melimau? Adakah 2,000 orang penuntut dia daripada Melimau? Dapat 50 orang nasib. Adakah semua pensyarah daripada Melimau? Boleh jawab tuan-tuan. Adakah dia punya naib kanselor semua daripada Melimau? Yang ada 5 orang. Orang UMNO jadi tukang kebun. Ayang tu hidup UMNO, hidup UMNO.
Yang ubah tu betul tu. Ha, yang ada 5 orang tukar sapu wanita UMNO. Ini UMNO. Tengok 5 bulan habis tu. Kemain lagi. Okey, adalah limpahan daripada politeknik tu sikit. Orang boleh sewa rumah, boleh beli-beli pasar. Dibukanya Maidin mana-mana. Hampir semua kedai-kedai runcit yang kecil-kecil tu nak tutup. Saya pergi Jasin dan cakap, bila Jasin buka Maidin, saya pun mau matilah tuan. Maidin harga dia murah sebab dia beli benda banyak. Dia beli benda-benda yang dah terpakai tu, dia recycle balik. Makin lama makin kaya mama tu. Kalau kita dah tahu banyak penjaga-penjaga runcit situ, emporium-emporium ni dikurangkan. Jangan buat orang besar bersaing dengan orang kecil. Matilah dia. Ha, nampak niat kita. Niat kita tu dah tak betul. Niat pemimpin tak betul. So ini lagi kita nak teruskan. Ha, niat dia tu. Dia kasih brief tu. Niat dia apa? Pasal dia nak undi. Saya nak tanya, kalau bukan kerana undi, niat apa? Kenapa kau tak kasih brief tu 20 tahun dulu? Kenapa kau tak kasih permitensi tu 30 tahun dulu? Kenapa kau tak kasih semua benda tu dulu-dulu? Masa aku nak mampus tu hari. Ha, sekarang kau kasih sebab dah dekat bulan raya. Jadi niat tu tak betul, tak ikhlas. Tapi tuan-tuan jangan marah, tu duit kita, bukan duit dia. Problemnya tuan-tuan ni, kita tak perlu bersyukur dengan dia. Duit yang ada tu bukan duit Najib. Itu duit kita. Saya orang yang paling marah sekali. Sebab saya banyak bayar cukai. Keuntungan syarikat saya 45% kerajaan ambil. Ini yang macam pencen ni, yang kerja kampung ni, pendapatan kurang daripada 30,000, mana ada bayar cukai? Kerajaan kita cukai pada orang yang berpendapatan, orang makan gaji besar-besar cukai. Itu sebab kalau saya lalu dekat jalan raya tu, saya nampak penoka ke, kau ke tepi, aku bayar cukai mana? Angkut ke tepi. Tapi saya kena ke tepi, dia duduk tengah-tengah. Ha. Kerajaan punya itu sebab orang yang menjaga marah dengan kerajaan. Orang kampung tak marah. Tanya orang kampung berapa banyak yang bayar cukai. Tanya orang yang buka gerai berapa banyak. Tak ada cukai. Ada borang B. Ada borang B satu. Tak ada. Saya ada. Sebab saya dulu engineer, sekarang saya menjaga. Kalau saya untung 100 ribu, 45 ribu kerajaan ambil. Itu sebab saya betul-betul marah. Sebab apa saya marah? Duit saya tu diselewengkan. Tuan-tuan tak rasa sangat. Terutama orang UMNO. Mana ada bayar cukai? Tetapi tuan-tuan lupa, selepas dia menang, kalau tuan-tuan kasih, dia akan naikkan GST. GST ni maksud dia, cukai tak bergantung daripada pendapatan. Dia bergantung apa you pakai, apa you makan, apa you buat cukai. Budak kecil baru lahir beli pampers cukai. Nak mati beli kain kapan cukai. Masa tu tahulah tuan-tuan nanti. Itu sebab Cina mengamuk. Kebanyakan Cina 70% adalah usahawan. Itu sebab Cina benci dengan UMNO. Orang Melayu yang benci dengan UMNO orang macam saya. Tuan-tuan ni benci tapi tak terasa sangat. Benci. Benci tapi rindu. Mana boleh tak benci? Dah lama benci lah tuan. Apa pula benci tak rindu? Dek, kau cepat keluar lah dek. Akak sokong kau tapi nanti dia orang nampak. Benci tak rindu lah tu, pasal rindu kan brim tu. Dalam hati saya lah tu duit kau pun. Saya cakap dengan dia, itu duit kau pun. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ni selalu ditipu. Yang ni yang datang ni tak, dah dapat tahulah kenapa tak tipu. Yang tak datang tu memang kena tipu sampai mampus ya. Tuan-tuan dan puan. Jadi saya sebagai seorang apa ahli parlimen, saya berjanji lah. Saya tidak akan kasih bulan dan bintang.